seorang syekh ketika dia di dalam bilik air, dalam bilik air, tapi bukan dalam tandas lah, eh? Dalam bilik air, bilik air ni hammam dia panggil. Itu boleh bercakap, yang tak boleh bercakap ni dalam tandas, dan tengah buang qada hajat tak boleh. So ketika tu dia panggil dia punya pembantu, dia tandas dalam bilik air ni. Pembantu dia datang, kenapa? Syekh, dalam baju aku tu ada satu jubah, tolong keluar ambil dan bagi kepada orang. Maksudnya suruh sedekahkan lah. So pembantu dia kata, wahai syekh, kenapa tak tunggu kau keluar dulu daripada bilik air ni kan? Kenapa sekarang ni turun kau cakap aku suruh aku bagi? Dia kata, kalau aku keluar, mungkin aku tengok baju tu aku sayang lah. dia teringat kat dalam tu, eh baju tu bagus kalau bagi. Macam kita juga, tengok iklan. Oh ada majlis afalah, ada minta, ada baju-baju yang apa namanya, yang siapa-siapa yang dah terpakai yang tu ada tu boleh bagi. Kita pun kata, dah punya, kita punya otak dah fikirlah baju ni, baju ni. Kita tahu baju ramai tu banyak tu. Kan? Betul kan? Balik nanti, kita tengok baju tu. Eh ni sayang pula. Ini sayang pula. Ha. Bagi juga, tapi maknanya tak sama dengan apa yang sebenarnya kita dah seawal tu. Sebab kita tangguh kita, itu masalah kita. Sebab tu kalau kita nak buat kebaikan, kita terus segera untuk buat.